Oke, kali ini kita akan bikin video. Ini mau buat kebun anggur rumahan. Ini kebunnya di daerah Wonosari Gunung Kidul. Jadi masih di wilayah Jogja juga. Ini nanti mau dibuat sistem para-para. Jadi ini baru progres pembuatan lubang tanam. Jadi ada yang unik dengan pembuatan kebun ini, yaitu kita buat kebun di wilayah kontur bebatuan. Jadi bisa dilihat ya, ini batu-batu putih semua. Ini kemarin untuk buat lubangnya harus pakai jackhammer, jadi nggak bisa manual pakai cangkul. Batu-batu semua ini. Batu putih semua. Semua. Jadi batu-batu, batu. Ini samping kiri kanannya juga batu ini. Sebelah sana juga. Sebelah sana juga. Nah, ini bekas galian lubangnya. Jadi batu putih seperti karang kerasnya ini, keras sekali. Tapi enggak masalah. Kita akan coba untuk menanam kebun di sini. Jadi anggur bisa ditanam di mana aja, di tempat seperti apa bisa. Jadi caranya kita harus mengakali. Jadi kita buat lubang tanam seperti ini. Ini lebarnya 70 kali 70 dengan kedalaman 70 cm. Itu nanti kita isi pakai media. Jadi medianya pakai tanah sekam bakar dan kotoran hewan yang sudah difermentasi. Jadi untuk mengakali lahan yang berbatuan seperti ini, kita harus memakai media tanam yang sehat. Karena kalau nggak pakai media tanam yang sehat, nanti akarnya tidak bisa berkembang. Ini masih progres pembuatan lubang. Jadi kalau teman-teman ada tempat yang mau tanamin anggur tapi keadaannya tidak memungkinkan seperti batuan seperti ini, itu harus dibuat lubang tanam. Wajib ya hukumnya, karena memang untuk anggur akarnya serabut. Nanti kalau tidak ada lubang tanam di media yang sehat, nanti akar tidak bisa aktif berkembang, jadi pertumbuhannya nanti lambat. Jadi solusinya kita buat lubang tanam dan media yang bagus. Ini kondisinya untuk pembuatan lubang seperti ini. Ini bisa dilihat batunya keras sekali nih. Jadi tetap kita tanam di tempat ini. Nanti untuk pengairannya kita pakai sistem pengairan tetes memakai pipa paralon. Jadi nggak pakai selang karena memang dalam jumlah banyak ini ada sekitar 44 titik. Jadi nanti akan ditanam 44 pohon anggur dengan 3 varietas yang akan kita tanam di sini. Nanti akan tanam Julian, Everest dan Akademik. Jadi biar unik ada 3 warna, hitam, merah dan hijau. Semuanya manis. Nanti kita tanam di sini. Jadi anggur bisa ditanam di mana aja. Jadi walaupun di tempat yang kering dan keras seperti ini, kita bisa mengakali gimana supaya nanti subur. Yang penting kita buat media dan habitat yang bagus, nanti tetap bisa akan berbuah dengan bagus juga. Jadi teman-teman yang mau berkebun anggur nggak perlu khawatir, karena memang anggur itu mudah sekali berbuah, jadi bisa ditanam di mana aja.
Ini tanahnya ya, keras banget tanahnya ini, berwarna coklat dan keras. Keras banget, gak mau dihancur. Ini baru bisa dipatahin. Jadi tanahnya keras dan semua ada tekstur batu-batunya. Keras sekali, tapi nggak apa-apa, tetap akan kita tanamin. Itu juga samping-sampingnya batu-batu. Nanti kita tanamnya pakai sistem para-para, jadi buahnya di atas, nanti di atas ini buahnya biar teduh. Jadi kita model sistem para-para. Ini sementara baru bikin lubang tanamnya. Ini batu-batu yang digali dari lubangnya sebanyak itu. Jadi batu-batu yang ada di lubang tanam. Jadi tetap semangat. Mari tetap hijaukan bumi. Jadi tetap menambah oksigen di bumi. Kita tanam pohon sebanyaknya. Biar bumi hijau. Biar nanti anak cucu kita bisa menikmati oksigen yang banyak dengan banyaknya pohon yang kita tanam. Nanti akan saya update perkembangannya untuk pertumbuhan di sini. Jadi sampai nanti berbuah, hasilnya seperti apa nanti akan saya update. Yang penting tetap berusaha untuk menanam dulu. Semoga tetap bisa berhasil dengan bagus. Kita akan upayakan sehingga nanti ketika teman-teman yang mau menanam di tempat yang susah dan berbatuan seperti ini, nanti bisa sharing untuk belajar bersama. Terima kasih.